Zeven dan juga enam berhasil. Ya, nunggu-nunggu temennya dulu buat culik dan akhirnya betul. Mereka yang terculik. Betul banget. Dan oke, kita sih nampaknya dari depan udah lebih ready di sini, udah standby sini di area aja. Bentar kita sini. Oh my god, ada jump shoot merupakan seorang Piluk sini. Satu player tumbang dari Foresa. Misalnya dari 4 player. Lu coba kiri kanan gaming tapi dia tumbang juga lagi. Menjadi double kill aja Nick. Double kill merupakan Lapras dan Nick udah berjaga di traktor A. Nampaknya dari Foresa langsung mencari Richard untuk double capture untuk anak-anak For You karena Humble gak bisa ngambil C-nya dan B juga diborong. 3 langsung diskon disapu bersih. Yap, ini dia C-nya bakal langsung aja diamankan lagi dan lagi untuk tim Humble dan ternyata ada surprise attack. Happy birthday by Seven nampaknya ya. Di balik jeruji ada seorang Seven dengan KRM ya. Dua orang juga bakal langsung aja terlihat sana dari arah mini map dan udah bakal langsung aja mencoba untuk melakukan satu counter play dan ternyata tidak bisa dari seorang Vice dan selamat. Dia kalau di area 4 tapi out of range. Dan Seven udah ada satu laptop Predator bisa dikeluarkan tapi DM. Masih udah bisa dapetin dua dengan main Seven. Gorip double kill. Masih digosek-gosek. Slap masih tetap dimainin terus tapi rumah nenek masih menjadi milik seorang Seven. Dua-duanya pakai KRM, dua-duanya sliding-sliding aja. Sliding aja. Yang penting jangan sampai connect ya di semua pelurunya gitu. Yang penting dapetin kill lagi dan lagi. Fight berhasil take down 4 pemain langsung. Lagi-lagi dari tim Kings berhasil mendapatkan Sabtu Domi B nampaknya tapi bakal langsung dikutuk. Dan juga enam berhasil menurunkan dua pemain Liga pada langsung yang menutup usia restoran Zeven dan juga Star. Oh my god, ini yang dibutuhkan oleh For You. Situasi di mana bakalan coba udah revolve soal dan ternyata Chris empat kill buat kill by Liga dan menuju ke arah bomb site A. Temu udah bakal langsung ketemu, udah bakal langsung disebar juga infernya.